Dulu kita direpotkan dengan keterbatasan transaksi kartu debit. Banyak bank tidak saling terkoneksi sistem pembayarannya. Akibatnya nasabah mengalami hambatan saat bertransaksi dan dituntut punya banyak kartu debit. Untuk itu, Bank Indonesia mencanangkan program Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN. Sistem pembayaran nasional yang menyatukan semua bank nasional agar lebih mudah, efisien, dan menghemat biaya transaksi. Di era ekonomi digital saat ini, nasabah atau masyarakat menuntut perbankan untuk memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Salah satunya adalah saat bertransaksi dengan kartu debit di EDC ataupun ATM. Program Gerbang Pembayaran Nasional inilah, menurut saya, jadi solusi yang tepat. Bukan saja nasabah yang dimudahkan, tapi juga perbankan nasional sendiri dan negara kita pada akhirnya sangat diuntungkan dengan program ini. Program Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN ini merupakan terobosan dari Bank Indonesia dalam pembangunan infrastruktur sistem pembayaran nasional. Terobosan ini ditempuh dengan membangun satu infrastruktur sistem pembayaran untuk semua. Dengan demikian, penghematan pada pembangunan infrastruktur sistem pembayaran tersebut dapat dialihkan dalam rangka pembangunan perbankan nasional maupun pembangunan prasarana fisik untuk kepentingan masyarakat lainnya. Saya yakin GPN ini akan memberikan kontribusi yang besar bagi perbankan nasional maupun pembangunan fisik di negara kita. Selamat diluncurkannya GPN ini. Terima kasih. Kartu debit BRI saya sudah berlogo GPN. Tiap transaksi jadi lebih mudah karena sebagai atlet, waktu saya banyak tersita untuk berlatih dan bertanding. Dengan GPN, saya bisa bertransaksi di mesin EDC bank apa saja dengan lebih cepat dan aman. Ya pasti seneng dan bangga dong. Indonesia sudah punya gerbang pembayaran nasional sendiri. Itu tandanya bangsa kita bisa dan mampu bikin sistem pembayaran sendiri. Apalagi yang diuntungkan dan dimudahkan akhirnya kita-kita juga sebagai nasabah. Selain biaya transaksinya jadi lebih murah, kita juga mudah bertransaksi pada saat shopping. Karena bisa pakai EDC dan ATM semua bank nasional, dimanapun, kapanpun. Pokoknya program GPN Bank Indonesia keren! Pada tahun 2002, saya memutuskan untuk pensiun dini dan memulai usaha butik dengan bantuan KUR BRI. Bersama Bank BRI, didukung oleh GPN, saya merasakan kemudahan dalam transaksi non-tunai dengan aman, handal, dan terpercaya. Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN merupakan salah satu program Bank Indonesia yang saat ini sangat dibutuhkan sebagai sarana pembayaran nasional. Bank BRI telah mengeluarkan kartu debit GPN yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia, sehingga akan sangat mempermudah nasabah untuk bertransaksi non-tunai di mana saja, kapan saja, dengan aman, nyaman, dan efisien. Bukan hanya negara dan dunia perbankan saja yang merasakan manfaatnya. Nasabah pun menjadi lebih nyaman, mudah dan lancar bertransaksi karena bisa dilakukan oleh EDC dan ATM semua bank. Bank pun jadi bisa bersaing lebih sehat dalam melayani nasabahnya.